Berikut ini cara untuk menghilangkan huruf R di indikator jaringan HP Oppo ataupun Realme. Jadi untuk menghilangkan, kalian bisa ikuti cara berikut, itu namanya fitur roaming. Jadi caranya kalau di Oppo berikut dan Realme, buka pengaturan. Kalau Oppo Realme pasti ramah, kalian cukup ketik roaming di sini. Nah, di pencarian itu ketik roaming, dia ada menu muncul. Kalau tidak muncul, bisa cek di bagian jaringan seluler. Pilih pengaturan lainnya. Yang ini, pilih SIM yang kalian gunakan untuk internet. Yang ini, roaming data. Jadi kalau roaming data ini aktif, di sini ada huruf R. Kalau dia mendeteksi jaringan operator luar negeri. Kalau ingin menghilangkan, ini dimatikan. Tapi kalau kalian mau liburan ke luar negeri, ini diaktifkan supaya kartu kalian bisa digunakan di jaringan luar negeri. Seperti itu, namanya roaming data. Silakan dicoba.